ya. Habis pipis, guys. Saya flushing dulu ya. Jadi di kuras dulu si salurannya, moga-moga sih diflushing keluar sendiri pipisnya. Oh, segini kantong kurinya. Oh, sebola apa sih? Tenis. Oh, sebola tenis. Wah, banyak juga. Dia biasanya kan makannya tuh, kita kadang kalau manggil dia rakus karena makannya tuh selalu selalu banyak dari saudaranya yang lain itu dia tuh udah gitu nggak milih-milih kalau dia. Bocil, eh, kenapa bro? Sakit bro? Gimana kang pijit sakit? Lagi mau di flushing katanya mau dicek. Nih pakai alat nih, tuh apa nih tuh gede banget. Cil, diperiksa Cil. Maaf ya Cil ya, nggak apa-apa ya, di sana ke kamar sakit. Nggak apa-apa tuh, dia mau muntah lagi. Dia muntah lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh. Dia mantap. Tadi tak suapin ya? Apa sih yang natur apa tuh yang natur, untuk yang buat ya, itu ya recovery. Karena dia enggak mau tak suapin tapi cuma setengah sendok sih tak campur air. Soalnya kalau kayak gini takutnya ke ginjal sih, Bu. Lah itu dia makanya aku tuh. Soalnya yang namanya pipis itu kan bisa balik ke ginjal lagi kan. Nanti jadinya si darahnya keracunan sama pipis. Nah itu dia. Sebentar deh, enakan belum nih? Iya itu tak paksain minum, makan tadi itu baru mau masuk. Iya karena udah gak enak duluan perutnya. Iya pakai kolar aja. Iya betul. Ya, kayak kayak reok dia. Enggak mau. Tapi lagi lemes sih enggak apa-apa. Eh, Cil. Coba Alin ngamanin di atas itu. Nah. Periksa sana. Ketutup. Iya. Biar aku ada cahayanya nih. Wah. Batunya keluar. Ada ya? Itu. Walah. Sabar nak. Ada batunya. Aduh, dokternya kecupretan. Enggak apa-apa, saya belum bisa. Mana? Sabar-sabar nih. Ini sabar. Cil. Cil. Sabar. Oke, Tia. Nih, aku kasih bius. Sabar. Dia muncrat. Enggak, ini loh. Ya Allah, dia banyak banget pipisnya. Masih praktek ini aku sampai malam, Nak. Dokternya kepipisan. Dan dia enggak gigit kok. Enggak. Enggak berani gigit. Oh, itu. Ya sayang. Berapa? Aku panik. Kita jatuh. Pipisnya. Wah. Ya, muncrat, Lin. Ya. Ini kemana? Soalnya penisnya tinggi banget.
banyak banget Pak, semua pantesan. Ya tadi sumbatannya di luar tadi itu loh Bu. Iya, itu apa ya? Itu kristal. Kristalnya? Karena membeku jadi gitu. Walah. Nah, di flashing dikit lagi yuk. Kecil. Iya, kasihan om. Tiap pipis pasti saya tungguin karena nangis. Iya, karena nggak bisa keluar pipisnya. Enak bro, kencing bro. Bisa minumin obat? Bisa. Oke, nanti tetap diperhatiin, yang diperhatiin tetap pipisnya ya. Oh iya. Ini kan kuning nih yang keluar. Sabar. Terus nanti yang diperhatiin pipisnya, bisa pipis atau enggak, warna ya, urinnya, volume urinnya. Siap siap. Kita flush lagi. Tuh lebih lancar kan? Sebentar, sebentar ya. Muncrat kayak muncrat lagi. Bu dokternya kebo baju lagi. Kebo baju lagi. Sabar, Bro. Sabar, Bro. Ke pipisnya, Bro. Sampai bunyi. Lagi musim kawin, lagi musim virus. Iya, dia. Kok lari rata sama mana? Maaf. Ya, habis ya kanan ke kiri loh. Iya, dia memang mau udah kayak mau kawin-kawin gitu loh. Dari kemarin, tapi kan tak larang, akhirnya tak bau, masa ngawinin adiknya sendiri. Udah, kekiri lagi. Gerak-gerak. Udah. Tuh pipisnya tuh. Banyak. Maaf ya, Bu Dokter, bajunya jadi bawa pesi ini. Sama sepipis. Ya. Ih, jangan sampai. Oke, udah. Ini yang anti muntahnya. Sakit ya. Sakit. Nah. Kasih dong. Mendadak jadi kucing mahal, makanannya gaya. Cil, 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 cil. Timbang dulu guys, 3,4 kilo. Si bocil.